Lagi dan lagi ulah warga India menjadi sorotan tajam publik. Bagaimana tidak, warga India dengan sengaja menyalakan kembang api di dalam bioskop saat pemutaran film Tiger 3 yang dibintangi oleh Salman Khan. Peristiwa tersebut terjadi di bioskop Maharashtra, India pada Minggu, 12 November 2023. Adapun, momen itu diketahui dari unggahan akun @etabegeorge_2255. Sejumlah penonton menyalakan kembang api saat adegan Salman Khan muncul di layar. Terlihat, kembang api tersebut membabi buta di dalam bioskop. Terdengar suara riuh teriakan penonton yang senang kala kembang api dinyalakan. Tampak, kembang api sempat mengenai beberapa penonton. Namun demikian, para penonton sangat menikmati kembang api itu meski situasinya keos. Lantas, tak lama setelah kembang api dinyalakan, asap memenuhi seluruh ruangan bioskop. Di samping itu, aksi tak terpuji tersebut mendapat tanggapan langsung dari Salman Khan. Melalui akun X-nya, Salman Khan meminta agar para penonton menikmati film tanpa membahayakan diri sendiri. Salman Khan berharap penonton tetap menjaga keselamatan diri masing-masing. Lebih lanjut, video itu juga mendapatkan tanggapan dari warganet. Warganet mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh warga India. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.